damage dulu guys. Langsung meninggal cuy, sakit banget guys. Wow, dua-duanya sih kena guys ya. Oke, triple kill guys ya. Sakit banget ini guys. Vale di buff ya guys ya. Sakit bener cuy. Sekarang para user Vale tidak akan mengeluh-ngeluh lagi soal damage yang kecil guys ya. Nah, balik lagi dia cuy. Oke guys, welcome back to my channel Valis. Suara ayam lah anjir. Oke guys, welcome back to my channel Valer guys ya. Oke guys, kali ini gua lagi ada di advanced server ini guys ya. Oke guys, di advanced server ini ada perubahan guys ya tentang hero gua sih, hero Vale guys ya. Nah, di sini di pet kali ini di advanced server ini Vale mendapatkan penyeimbangan guys ya. Nah, di sini guys. Nah, ini guys ya. Sekarang Vale dapat memberikan damage burst yang lebih tinggi guys. Skill 2 nya itu di nerf guys ya, tapi peningkatan damage nya ada guys ya. Damage berkelanjutan 200-400 ditambah 80% total magic power, diturunkan menjadi 150 ditambah 30% total magic power. Bonus damage besar 300-400 ditambah 40% total magic power ya, jadi ditingkatkan menjadi 400-660% total magic power. Jadi bonus damage nya ditingkatkan dan damage berkelanjutannya itu di nerf guys ya. Dan lanjut lagi di ultimate nya itu ditingkatkan guys ya. Di sini ada baik buruknya juga guys. Nah, jadi cooldownnya 40-30 detik itu diturunkan atau dinaikkan ya, sorry, dinaikkan guys ya, menjadi 44-36 detik. Damage berkelanjutannya 150-300 ditambah 40% total magic power menjadi 150 ditambah 30% total magic power. Ini damage berkelanjutannya guys ya. Dan bonus damage dasar dari 1000-1400 ditambah 200% total magic power, ditingkatkan menjadi 1000-1500 ditambah 240% total magic power. Ada baik buruknya guys ya, ada di nerf, ada di buff ya guys ya. Ya begitulah pokoknya guys ya. Nah, sekarang kita tes damage dari perubahan yang diseimbangkan oleh Muntun guys ya, yaitu hero Vale nya guys. Kita coba langsung di mode ranked guys ya, kita solo rank, let's go, kita menuju ke gameplay nya guys. Oke, pertama gua harus jadiin sepatu terlebih dahulu guys ya. Nah, ada yang baru sih guys di sini guys, yaitu map nya guys ya, lebih kelihatan HD guys. Kalian lihat semaknya nih guys ya, udah lebih smooth, lebih halus sih guys ya. Oke, semaknya juga lebih hidup sih kalau gua bilang. Oke, kita farming dulu guys. Lawan kita di sini Harley guys ya, level 2. Gua biasanya langsung rotasi ke MM musuh sih guys. Sorry, MM kita guys ya. MM musuh dari mana cok? Kita langsung cicil aja MM nya semoga aja dapet. Oke, dapat nyicil setengah dari darahnya guys ya, lumayan lah buat ngilangin regennya dia guys. Oke, kita ada level 4, gua udah beli arcane boot, kita prepare ke genius one guys ya. Nah, kita flame shot ya guys. Aduh, agak ngelag cok, jadi gua nggak pakai kabel guys, soalnya guys gua lagi ngecas cok. Kalau gua pakai kabelan sih enak guys, nggak ada jumping gitu pingnya ya. MM nya baru level 4 guys ya, tadi gua lihat tadi level 3 guys. Kita cegat dulu di sini, siapa tahu dia belum lewat. Kita kasih damage guys ya, kita kasih damage dulu guys. Langsung meninggal cuk, sakit banget guys. Wow, sakit guys ya ternyata guys ya. Di ori gua masih ngerasa itu belum sakit guys, ternyata di advance server setelah dirubah makin gila cek cok. Salah nyebut lagi. Oke, kita Roger, please Roger, sakit banget Roger. Nice, sakit guys. Wah,
early game udah sakit, apalagi late game nih guys. Tuh setengah darah guys ya. Oke kita recall dulu guys. Oke kita prepare ke lightning guys. Astaga, kok bisa-bisanya ada si Harley guys ya. Kita rotasi lagi ke atas. Mudah-mudahan ini dapat guys. Ini kayaknya skill 2 skill 1 deh. Ah nggak bisa cuk, dia skill 1 guys. Flame shot dikit nggak kena guys ya. Oke biasa itu guys. Gua tebus sekarang guys ya. Gua tebus guys. Udah gua tebus guys ya kesalahan gua. Jangan. Aduh sakit banget cok. Sakit banget guys. Sorry. Oke. Sabar bang. Meninggal. Aduh. Kita flame shot aja guys. Nah. Gua kebiasaan guys ya. Kebiasaan ngasih. Gua nggak KS maksudnya guys. Gua kasih hyper ya guys ya. Oke kita lihat ini moskopnya lagi sendiri guys ya. Oke lightning udah jadi, kita tebus kesalahan kita guys. Oke kembali lagi menebus kesalahan guys ya. Oke lightning udah jadi guys ya. Hyper lagi, MM nya udah beli rose gold tadi guys, pantesan ketahan dikit damage gua guys ya. Ada Harley. Oke langsung meninggal guys ya, ditambah flame shot sih. Oke kita coba ke tank. Oh dua-duanya sih kena guys ya. Oke triple kill ya guys ya. Sakit banget ini guys. Vale di buff ya guys ya. Sakit bener cuk. Sekarang para user Vale tidak akan mengeluh-ngeluh lagi soal damage yang kecil ya guys ya. Nah balik lagi dia cuk. Kena skill 2 nya di guys. Martis nggak usah Martis, gua aja. Wah nggak apa-apa guys, kita berbagi rezeki guys ya. Martisnya lama backupnya cuy. Co 5. Ah masih di sana guys ya, gua dapat pasif dari. Iya kita flame shot tuar. Aduh nggak kena cuy, gua fokusnya ke kecaunya guys ya. Oke god like, kita tebus kesalahan kita lagi guys, semoga masih recall di sini. Ternyata dia jalan kaki guys ya. Moskop mau kemana? Moskop kita masih ada skill 2 flame shot ini guys. Harley. Wah, meninggal teman-teman gua. Kita enak aja sih, guys. Meninggal. Aduh. Santai, masih ada minion, guys ya. Siapa lagi? Cow-nya ini nggak mau pulang. Maunya digoyang sama Benedita, guys ya. Oke, Moskop mau kemana? Kamu tidak bisa bergerak. Mau kemana Moskop? Nah, skill 2 nya kan ada penambahan damage lagi guys ya. Nah itu guys, sakit banget guys skill 2 nya. Santai dulu bang. Gua yang kena ini cok. Woi, bang tolong. Kita coba nemeknya apakah meninggal. Dia yang dapet cuy. Sakit banget skill 2 nya guys, sakit banget guys ya. Itu kalau di ori masih geli-geli guys. Oke langsung aja ulti.
Oh, tunggu gua, boy. Skill satu aja tuh, guys. Dikit lagi. Oke, nice. Meninggal sih gua, cuk. Wah, nggak bisa nih, guys. Gua harus beli ini, guys, ya. Banyak banget yang ngincer gua, cuk. Mana sih dia? Oh, ini, guys, ya. Oke, tadi gua lupa jual sepatu, guys, ya. Aduh, sorry, guys. Terlalu fokus gua, guys, ya. Terlalu fokus gua sama musuh-musuhnya, cuk. Item sampai gua lupain, guys, ya. Jadi keuntungan Vali itu ya itu, guys. Kita bisa jual sepatu kalau udah late game, kalau udah dapet stack dari ini, ya, guys, ya. Jadi pasifnya Vali, guys. Aduh, gak kena, cuk, anjir. Serang, bang. Nah, nice, bang. Thank you. Tuh ya. Waduh, nggak kena, cok. Lumayan juga sih musuhnya, guys. Lumayan juga, cok, ini, cok. Wah, kalau kalah sih, sorry. Kalau kalah, sorry banget, guys, ya. Ya, timnya juga nggak bisa diajak kompromi, guys. Nah, kena tipu gua. Untung nggak skill 2 duluan. Thank you, Bennett. Set, sakit banget itu BOD 2. Woi, ini woi, wah sendirian nih, cowok. Waduh, wah ya kalah, guys. Sorry lah, guys, ya. Ya mau gimana lagi, guys, kita di sini main tim, guys, ya, bukan main individual, guys, ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembahasan Vali yang di buff ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gua mohon pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, guys, ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalam. Ya, jago juga sih. Di Arvan emang jago sih.